Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga nasihat Malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini perlu kita jadikan sebagai pelajaran dan peringatan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun." وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ وَعَمَلْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجَزِيٌ بِهِ. Artinya Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa orang yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Riwayat At-Tabarani. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa ada tiga nasihat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sekaligus bagi umat Muhammad. Pertama, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Dari nasihat ini kita ketahui kematian merupakan hal yang pasti, tidak mungkin untuk menghindar darinya. Jalan hidup merupakan suatu pilihan. Seseorang menjadi buruk atau baik itu pilihan. Menjadi pendosa atau bertakwa itu pilihan. Untuk menjadi hina dan mulia juga merupakan pilihan. Karena sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Apapun dan bagaimanapun jalan hidup yang kita pilih, ingat bahwa kematian itu pasti. Kematian itu bukan akhir, tapi awal di mana kita menjalani hidup baru yang sangat berbeda dari kehidupan dunia ini. Yang kedua, cintailah siapa yang kamu suka. Sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial, tidak bisa terlepas dari lingkungan sosial tempat mereka berada. Manusia dikaruniakan hati untuk saling berkasih sayang. Namun perlu diketahui bahwa sebesar apapun rasa cinta terhadap sesama, tetaplah ujungnya akan bertemu dengan yang namanya perpisahan. Baik cinta kepada manusia maupun kepada makhluk lainnya. Cinta kakak kepada adiknya, murid kepada gurunya, wanita kepada laki-lakinya, bahkan cinta orang tua kepada anaknya. Pada waktunya semua akan berpisah. Hanya ada cinta yang abadi, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, pasti akan mendapatkan balasan. Setiap kebaikan atau keburukan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk itulah perlu diingat bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Semua akan ada perhitungannya. Jadi alangkah baiknya jika akan melakukan sesuatu, terlebih dahulu dipertimbangkan dampaknya, berdampak positif atau berdampak negatif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.